Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, kaum lanjut usia, GPB yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini, kita akan mengikuti program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Tommy Halawet, Dewan PKLU GPB. Bapak Ibu, Om Opa sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami semua, para anggota kaum lansia GPB, menghadap hadirat-Mu kudus, kami mau mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus sangat baik. Engkau sudah menyertai, menjaga, melihara kami semua sepanjang malam ini dalam tidur dan istirahat kami Bapa, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Bahkan kami boleh menghirup udara segar pagi ini. Kami tahu itu hanya karena kasih anugerah Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akan melakukan semua kegiatan kami, kami ingin mengawali semua itu hanya dengan baca firman-Mu dan renungan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu, kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, turun, kuasai pikiran kami semua anggota para lansia GPB, sehingga kami dimampukan untuk baca firman-Mu dan renungan-Mu, untuk mengantar kami, menuntun kami, menjalani seluruh kehidupan kami, hari ini dan hari-hari seterusnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk membaca dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Oma Opa sekalian, pagi ini kita akan membaca Alkitab yang terambil sesuai dengan SBU pada Perjanjian Baru, dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat pertama dan ayat yang kedua. Yang menyatakan saling membantu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Om-om sekalian, renungan kita pagi ini berjudul saling mengingatkan dalam kasih. Dalam persekutuan gereja yang di dalamnya adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Namun, harus diakui bahwa di dalamnya tidak lepas juga dari sikap saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita tentu bertanya, kok bisa hal itu terjadi dalam gereja? Sebenarnya, sikap menghakimi itu sudah menjadi naluri dasar manusia sejak zaman purba. Di masa lalu,
sikap menghakimi dan waspada dipahami sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari ancaman. Dalam psikologis, faktor yang membuat orang cenderung menghakimi untuk menunjukkan kehebatan atau egonya yang berlebihan. Mereka menunjukkan diri paling hebat, paling baik, sehingga merasa berhak menghakimi sesama yang dianggap salah sesuai standarnya mereka sendiri. Paulus prihatin akan kehidupan jemaat Galatia karena ada orang yang malah menghakimi atas kejatuhan sesamanya. Mestinya mereka yang kuat rohaninya dapat menunjukkan sikap yang penuh kasih terhadap sesamanya yang jatuh. Sesungguhnya, setiap orang yang bertanggung jawab untuk mengingatkan kesalahan sesama supaya kembali ke jalan yang benar. Itu berarti menunjukkan karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang beriman. Sekaligus menunjukkan kualitas kekristenan yang meneladani Kristus. Bapak, Ibu, Opa sekalian, dalam kebersamaan di tengah persekutuan, semestinya kita semua terpanggil untuk mengingatkan kesalahan atau kekeliruan sesama kita, yaitu berani menyampaikan teguran yang dilandasi oleh kasih dan niat baik. Kesalahan kita adalah apabila teguran itu disampaikan sekadar untuk mengungkapkan kesalahan orang lain dengan maksud untuk menghakiminya. Padahal ketika menuding orang lain dengan menggunakan jari telunjuk kita, sesungguhnya ada tiga jari yang lain yang kita gunakan juga akan menunjuk kita sendiri. Maka yakinilah bahwa teguran yang dilandasi oleh kasih dan dengan lemah lembut serta tidak memojokkan akan membuat orang tergugah dan mau memperbaiki kekeliruannya. Baik Oma Opa, kita telah mendengar firman Tuhan dan renungannya. Mari kita mengakhiri pertemuan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang selalu kami sembah dalam Yesus Kristus, kembali kami semua, para anggota Lansia GPIB, menghadap hadirat-Mu Kudus. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik. Sudah memampukan kami untuk dapat membaca firman-Mu dan renungan-Mu untuk mengantar kami menjalani seluruh kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu dan renungan-Mu dengan tuntunan Roh Kudus akan menuntun kami menjalani kehidupan kami, menyertai kami, memelihara kami. Jauhkan kami segala penyakit dan mara bahaya. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami seterusnya ke dalam tangan. Pagi ini kami ucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.